Separando. Olha só, a mina tem loucura. Ela morreu de uma tosse. القاء عند الأولى الأمور بمقاصدها القاعدة الأولى قاعدة yang pertama ialah الأمور segala perkara-perkara itu بمقاصدها معلوم بمقاصدها itu خبر الأمور segala kerjaan-kerjaan, segala perkara-perkara itu mu'tabaratun diaktibarkan bimaqasidaha dengan segala maqasidnya. Dengan segala apa dia? Tujuannya. Jadi segala perkara itu terhenti di atas tujuannya. Fiha fi al-qa'idatil ula mabahith di beberapa bahasan. الأصل في المبحث الأول برمولا بحثا yang pertama الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم المبحث الأول يعني أي ثابت وحاصد مبتدأ خبر يحذف المبحث الأول إن هذا ثابت إني ده ثابت الأصل في هذه القاعدة bermula دليل أصل pada إني قاعدة أصل pengambilan bagi إني قاعدهnya إلى قوله صلى الله عليه وسلم سبدا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث صحيح مشهور bermula ini hadis tu ialah hadis yang sahih lagi pula ini masyhur akhrajahu mengeluar akan dia akan hadal hadis al a'immatus sittah mengeluar maklum ikhraj tu ialah meriwayatkan hadis serta sanad akhrajahu al a'immatus sittah oleh imam-imam yang empat mulai daripada Imam Bukhari sehingga itu apa dia Ibn Majah وغيرهم غير الأئمة الستة من حديث عمر بن الخطاب daripada hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab والعجب أن مالكا لم يخرجه في الموطأ dalam keadaan dia itu masyhur tetapi yang ajibnya Imam Malik tidak mengeluarkan tidak meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya dengan keadaan hadis ini yang masyhur tapi tidak catat di dalam muwatta bagi Imam Malik. Wa akhrajahu Ibnu al-Ash'ath fi sunanihi min hadis Ali ibn Abi Talib. Maknanya hadis ini juga diriwayat oleh Ibnu Ash'ath di dalam sunannya Sunan Ibnu Ash'ath daripada hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Ali sallallahu alaihi wa radhiyallahu anhu. وَالدَّارُ قُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ أَتَى بَدَرْ إِبْنُ الْأَشْعَثِ أَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ sebuah kitab hadisnya namanya غَرَائِبِ مَالِكٍ وَأَبُو نُعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ dan meriwayat atas pada Ibnu al-Ash'asi wa akhrajahu dan meriwayat akan dia oleh Abu Nu'aymi fil Hilyati dalam kitabnya nama Al-Hilyah min hadisi Abi Sa'id al-Khudri wa Ibn Asakir fi amalihi min hadisi Anas kulluhum bilafzin wahidin kulluhum kullur riwayat bilafzin wahidin dengan lafaz yang satu. Wa anil baihaqi fi sunanihi min hadis Anas la amala liman la niyatalah. Dan diriwayat daripada Imam Al-Baihaqi fi sunanihi
min hadis Anasin, daripada hadis yang dari diriwayat oleh Sayyidina Anas, katanya la amala, tiada jenis amalan yang disahkan illa liman la niyatalah, bagi mereka yang tiada niat baginya. Makna sama. Wa fi Musnad Ibn Shihabi min hadisihi niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin akan kerjaan, akan mana-mana kerjaan yang baik, itu lebih baik daripada amal. Sebab niat itu adalah asal bagi segala amalan. Maka asal dengan furu' memang lebih asal. Wa huwa bi hadha al-lafzi fi mu'jam at-Tabarani. Wa huwa al-hadis bi hadha al-lafzi man niyyatul mu'min khairum min amalihi, itu ada sabit dengan lafaz itu di dalam mu'jam at-Tabarani, mu'jam al-kabir. Min hadis Sahl ibn Sa'din wa Nawas ibn Sam'ana wa fi Musnad al-Firdausi ad-Dailami lid-Dailami min hadis Abi Musa. Jadi kebanyakan sahabat tu ada meriwayat. Wa fi sahih min hadis Sa'd ibn Abi Waqqas innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta fiha hatta ma taj'ala fi imra'atika. Innaka, sesungguhnya engkau, lan tumfiqa nafaqatan, selagi tiada menafkah oleh engkau akan suatu nafkah, tabtawi biha, yang tutup oleh engkau dengannya, dengan nafkah, wajh Allah, akan zat Allah Ta'ala, illa ujirta, malikan dibalas akan dikau, fiha fi nafkah, hatta ma taj'alu, sehingga makanan yang jadi oleh engkau fi imra'atika, pada mulut isteri engkau. Wa min hadis Ibn Abbas walakin jihadun wa niyyatun, nak diniatlah. Wa fi Musnad Ahmad min hadis Ibn Mas'ud rubba qatilin baina as-saffain Allahu a'lamu bi niyyati. Rubba qatilin, banyaklah orang yang memerangi baina safaini, di antara saf, dua pasukan peperangan. Allahu a'lamu, Allah Ta'ala itu amat mengetahui, bi niyati, niat dia ikhlas ke tidak. Panjang, nanti kita kena tengok aku dulu. Inna Allah, tengah lafaz-lafaz hadis seperti lalu, inna Allah yudkhilu bisahmi al-wahidi salasatan al-jannah. Inna Allah yudkhilu, memasuk ya Allah Ta'ala, maf'ulun bih, di depan, al-jannata. Yudkhilu maf'ul ya di depan, maf'ul ya, maf'ul apa, zaraf-zaraf. Yudkhilu salasatan, itu maf'ul bih. Yudkhilu salasatan, akan tiga bagai orang, yudkhilu al-jannatani fil jannati. Yudkhilu tu bisahmin wahidi, dengan anak panah yang satu. Wafihi wasani'uhu yahtasibu fi san'atihi al-ajrah. Wafihi wasani'uhu sani'u sahmi. Yahtasibu fi san'ati al-ajrah. Sehingga orang buat anak panah pun dapat juga. Man ata, satu ada lagi, man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli min al-layli faghalabatu aynuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Man ata firashahu, mana pergi tidur, barang siapa yang datang akan hafarannya, wa huwa walahal, ia ketika dia datang akan hafaran itu, yanwi, ada qasad, ada niat, na an yakuma yusalli, nak bangun berdiri semayang, minal laili, pada malam itu. Faghalabat unnau a'ainuhu, maka menang akan dia oleh matanya. Jadi hatta yusbiha, sehingga masuk waktu subuh.
Jadi tidur dia qasar nak bangun qiyamul lail tapi tak sedar tak sedar sehingga masuk waktu subuh jadi luput qiyamul lail bagi dia. Kutiba lahu ma nawah. Dah dituliskan baginya ma nawah akan barang yang dia niat. Tapi sini tu pahala qiyamul lail, pahala pahala perbuatan qiyamul lail tak dapat lah. Tapi pahala qasar tu dapat. Yang kata dapat-dapat pahala tu bukan dapat pahala qiyamul lail. Itu jenis dapat lah. Mana pahala qasar. Sebab qasar tu adalah satu jenis perbuatan ke. Satu jenis perbuatan walaupun fi'lul qalbi sekalipun itu ada balasan juga. Maka dituliskan manawa qasar tadi tu dapat. Satu lagi kita ambil lafaz hadis ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fa nawa alla yu'tiyaha min sadaqiha shay'an mata yawma yamutu wa huwa zani ayyuma rajulin mana-mana lelaki tazawwaja imra'atan dia kahwin akan seorang perempuan fa nawa ketika dia timun nikah itu dia qasad alla yu'tiyaha min sadaqiha qasad dia tu tak nak bagi amas kahwin dia syai'an suatu pun mata matilah ia yauma yamutu pada hari dia mati wa huwa zanin wala hadhi tu orang yang berzina seolah-olahnya bukan betul-betul zina wa ayyumar rajulin ishtara min rajulin bai'an mana-mana lelaki beli daripada seorang bai'an akan suatu jualan bai'an mabi'an bai'an dengan mana mabi'an fa nawa alla yu'tiyahu min samani maka qasad ia bahawa tidak memberi akan dia akan rajulin rajulin min rajulin min samani daripada samannya saman bai'an syai'an maful lebih yang maful yang kedua bagi yu'tiyah mata yauma yamutu wa huwa kha'inun wala hadiah tu yang khianat akan saudaranya. juga satu hadis man iddana dainan barang siapa yang berhutang akan suatu hutang wa huwa yanwi an yu'addiyahu addahu Allahu yaumal anhu yaumal qiyamah itu semuanya terhenti datang kuasa semua wa man iddana dainan wa huwa yanwi alla yu'addiyahu dia berkata tak qasad tak nak bayar mata qala Allahu yaumal qiyamah zananta anni la akhudhu bi 'abdi bi haqqi engkau suka kata aku tak ambil salah bagi hamba dengan haknya fa yu'khadhu maka diambilkan min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhar ambil hasanat yang tak nak bayar tadi tu bagi kepada orang yang dizalimi fa illam yakun ini fa yu'khadhu tu ini dia illam yakun muqabilun limahzufin fa muqabilun limahzufin takdir pada tadi fa yu'khadhu min hasanati in kanat lahu hasanatun in kanat lahu hasanatun jikalau ada bagi dia tu hasanat fa yu'khadhu min hasanati fa tuj'alu fi hasanatin akhar kalau tak ada fa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiatil akhar ambil kejahatan yang nu letakkan dia fa ju'ilat alaihi maka dijadikan dia akan sayyiatil akhar alaihi alaman iddanat semuanya hadis merupakan segala pekerjaan tu terhenti di atas niat baiknya jahatnya المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه. Bahasan yang kedua فيما pada masalah-masalah bayan ada dah depan. فيما يرجع pada barang yang kembali ya إلى هذه القاعدة. Apa dia min أبواب الفقه min مسائل أبواب الفقه. Min masailil fiqhi ini min min abwa min masailil abwabil fiqhi daripada masalah-masalah yang ada dalam bab-bab di dalam ilmu fiqh. Mana masalah yang kembali kepada ini kaedah maka sini akan cerita.
beberapa masalah dalam bab fiqh yang rajak kepada ini kaedah al-umur bimaqasidih. I'lam annahu qad tawatara an-naqlu anil a'immah fi tanzimi qadri hadzal qadri hadis an-niyyah. I'lam annahu qad tawatara, sesungguhnya telah tawatur jadi mutawatir oleh nakal anil a'immah fi ta'zimi qadri hadis an-niyyati, pada membesarkan peringkat hadis niat. Innamal a'malu binniyat, peringkat dia, qadar dia besar mana tu banyak dicerita oleh ulama-ulama dan dinakal siapa sekali. Qala Abu Abdullah, laisa fi akhbari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'un, ini isim laisa, tiada pada khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'a, sesuatu syai'un ajma'u, sesuatu yang terlebih menghimpuni, melekapi, wa aghna, dan terlebih mekayai, mencukupi itulah, wa aksaru, dan terlebih banyak faedatan, terlebih banyak nisbah faedah minhu, min hadzal hadis. Wattafaqa al-imam Asy-Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ibn al-Mahdi wa Ibn al-Madini wa Abu Dawud wa Ad-Darqutni wa ghairuhum ala annahu anna hadzal hadis ala annahu anna hadzal hadis atahaditsun niyyah ni sulusul ilmi, sepertiga daripada ilmu. Wa minhum min al-fuqaha man qala rubu'uhu rubu'ul ilmi, sebab kita katanya sulus tu, sebab kata amalan tu ada kalanya perbuatan, ada kalanya perkataan, ada kalanya niat. Sebab segala amalan tu terbagi kepada tiga, ada kalanya perbuatan anggota zuhir, ada kalanya perbuatan bacaan, ada kalanya perbuatan hati. Sebab tu dia tu satu daripada tiga, sepertiga. Wa minhum man qala rubu'uhu rubu'ul ilmi. Wa wajjaha al-Baihaqi kaunuhu kaunahu sulusul ilmi. Kenapa hadis annamal a'malu binniyat ialah sulusul ilmi, maka menyata wajah oleh Imam Baihaqi, bi anna kasbal abdi yaqa'u bi qalbihi wa bi lisanihi wa jawarihi. Sebabnya bi anna kasbal abdi, bahasa kerjaan hamba, yaqa'u, berlakulah ia kasbul abdi, kerjaan hamba itu, bi qalbihi, satu, wa bi lisanihi, dua, wa jawarihi, dan segala anggota zuhir. Faniyatu ahadu aksamiha as-salasah. Faniyatu, maka bermula niat itu, ahadu aksamiha, ahad aksamiha, aksami aksa bil abdi, as-salasah yang tiga. Rajah pada mafhum jamak bagi kasbun aksa. Faniyatu ahadu aksa aksamiha aksami aksa bil abdi. Rajah as-salasah yang tiga. Jadi maknanya aksab ada tiga. Al-kasbu bil-qalbi, al-kasbu bil-lisan, al-kasbu bil-jawarih. Maka hadis ni bersangkut dengan al-kasbu bil-qalbi. Wa arjahuha, dan faniyatu arjahuha. Dan yang lebih kuat daripadanya, daripada as-salasah, aksamiha as-salasah. Jadi semuanya ia kuat daripada hati. Sebab pengaruh. Li'annaha taqad takunu ibadatan mustaqillatan. Li'annaha li'annan niyya. Li'annaha li'annan niyya. Qad takunu, terkadang adalah ibadatan mustaqillatan, ibadat yang terasing, tidak jadi rukun bagi siapa-siapa. Wa ghairuha yahtaju ilaiha, dan lain daripada niat tu, yahtaju berhajat, ya ghairuha tu ilaiha, ila niat, setengah daripada pengasmayan.
wa min sama warada niyatul mu'min khairun min amalihi. Wa min sama kerana li ajli kauniha ibadatan mustaqillatan wa ghairiha yahtaju ilaiha tu warada an niyatul mu'min khairun min amalihi. Wa kalamul imami Ahmadu Ahmada yadulu ala anhu arada bi kaunihi sulusul ilmi annahu wa kalamul imami Ahmada yadulu ala annahu anna hadal hadis arada ala annahu anna al-imam arada kana ala imam bi kaunihi kauni hadal hadis sulusul ilmi annahu anna hadzal hadis ahadul qawaidis salas, salah satu daripada kaidah-kaidah yang tiga allati turaddu ilaiha jami'ul ahkam indahu di si Imam Ahmad. Sebab dia katanya sebab jadi sulusul ilmi itu sebab kaidahnya, sebab dia tu salah satu daripada tiga kaidah yang dikembalikan, dirajukkan segala masalah hukum-hukum kepada ini hadis di si Imam Malik. Wa annahu qala di si Imam Ahmad wa fa innahu qala usulul Islam ala salasah, ini di si dia usulul Islam ala salasati ahadis, di si dia ni asal-asal Islamnya, asas-asas bagi Islamnya di atas tiga buah hadis. Hadisul a'malu bin niyah satu, wa hadisu man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun, itu yang kedua. Wa hadisu al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, kata yang halal nyata kata halal, wal-haramu bayyinun kata yang haram tu nyata kata haram. Wa qala Abu Dawud madarus sunnati ala arba'i hadisin, ni yang kata rubu'uhu. Madarus sunnah, pusingan sunnahnya ala arba'ati hadisin, perkara-perkara yang sunnah Nabi itu tak lepas daripada pusing kat empat perkara ni, tak lepas daripada empat perkara ni. Satunya hadisul a'malu bin niyyah wa hadisu min husni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa hadisu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa hadisu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Maka semuanya segala masalah terpusing di atas apa hadis ni. Wa fi lafzin anhu anhu an Abi Daud yakfil insana li dinihi arba'atu hadisin, memadai bagi akan seorang manusia li dinihi bagi hijaan agamanya, li dini li umuri dinihi bagi hijaan agama dia tu arba'atu hadisin, oleh empat hadis. Kalau dia pegang betul-betul dengan empat hadis ni, dah cukup dalam kerja agama dia. Fadzakaraha, maka sebutlah ia, ya Abu Daud, akan arba'ata hadisin yang tadi dia. Innamal a'malu bin niyat min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi hingga akhir. Wadzakara badal al-akhir, ganti daripada, sebutlah ya Abu Daud, ganti daripada yang hadis yang akhir, inna Allah tayyibun hadisan la yakunul mu'minu, ganti dengan yang ni. La yakunul mu'minu mu'minan, tiadalah seorang mukmin mukminan yang betul-betul beriman, hatta yarda li akhihim ma yarda li nafsi, sehingga dia tu redha bagi saudara dia akan perkara yang redha untuk dirinya. Wa anhu aidan al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadis, ada juga di hadis tak lepas daripada segala bab-bab fiqhnya tak lepas daripada lima hadis sebagai kaidah. An al-amalu bin niyat al-halalu wal halalu bayyinun ad-dararu la darara wa la dirara wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
lima hadis itu sebagai asas bagi segala hukum fiqh terpusing di atas lima hadis. Wad-daru qutniyu waqala ad-daru qutniyu usulul ahadis arba'ah. Asal hukmi bagi segala hadis yang lain pun mari dapat di sini. Maknanya salah kata yang lain daripada empat hadis ini, huraian bagi empat hadis ini. Forok daripada ini hadis yang empat. Innamal a'malu binniyat wa min husni islamil mar'i tarku tinggalnya mala yakni barang yang tak ada manfaat baginya. Wal halalu bayyinun. Perkara yang halal nyata kata halal. Perkara yang haram nyata kata haram. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun. Wazhad fid dunya yuhibbukallah. Zahid akan dunia, tentu kasih akan dikau oleh Allah. Wa haka al-khaffafu min ashabina fi kitab al-khisal. An ibn Mahdi wa ibn al-Madini anna madar al-hadis ala arba'atin. Al-a'malu bin niyat wa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda salasin. Tiada halal darah seorang Islam illa bi'ihda salasin, malakan dengan salah satu daripada tiga perkara. Sebab jadi halal darah. Wabunya al-Islamu ala khamsin. Rukun Islam. Wan niyatu ala al-mudda'i. Apa? Al-bayyinah ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankara. Orang dakwa, di dalam bab dakwa tu, mudda'i mesti kena cari, kena bawa bayyinah saksi. Dan al-yamin ala man ankara. Man ankara tu ialah mudda'i. Sebelah balik mudda'a alai tak payah kena ada bayyinah, hanya data dianya kena al-yamin bersumpah. Wa qala ibn Mahdiyyin aidan hadisun niyyah yadkhulu fi salasi baban min al-ilmi. Maknanya ada masuk dalam 30 bab daripada ilmu. Wa qala Syafi'i yadkhulu fi 70 baban. Ada maksudnya 70 bab. Maknanya 70 bab dalam bab fiqh ada sakut dengan hadis innamal a'mal binniyat. Qultu kata laku Imam Asyuti, nak bila apa dia perkara-perkara yang sakut dengan hadis. Hadza dhikru ma yarji'u ilaihi min abwab min al-abwab ijmalan. Ini hadha hadha al-mawdi'u mawdi'u dhikrimah. Hadha al-mawdi'u ini tempat, mawdi'u dhikri tempat menyebutkan barang, yarji'u ilaihi yang pulang kembali ilaihi ila yarji'u yang kembali rahimah ilaihi ila hadha al-hadis min al-abwabi daripada abwabil fikhi ijmalan atau jalan ijmal. Nak bila dengan secara ijmal, mana dia bab-bab yang sakut dia dengan yang kembali kepada ini hadis. Min dhalika mimma yarji'u ilaihi ialah rubu'ul ibadati bikamaliha. Segala rubuk-rubuk ibadat dengan sepenuhnya, mulai daripada bab solat sampai bab haji, itu semuanya kembali kepada ini hadis semua. Sebab ibadat badaniyah berhajat kepada niat. Kal wudu'i wal ghusli fardhan wa naflan. Fardhan wa naflan tu kembali pada wudu' dan mandi. Kal wudu' kena ada niat, wal ghuslu pun kena ada niat. Fardhan wa nafdan, wuduk wajib, wuduk sunat, mandi wajib, mandi sunat pun kena ada niat. Wa mas'ul kufi pun kena ada niat juga. Fi mas'adatil jurmuki, iza masaha, apabila sapuh lah ia, al-a'la akan sebelah atas. Wa huwa da'ifun.
wa huwa dan ia mas'ul a'la minal jurmuk, sen itu dhaifun dalam masa kita tu dhaif. Fa yanzilu al balala ila al asfali. Bukan kanda. Wa huwa dan ia al a'la tu dhaifun. Jadi mana dia pakai khuf sebelah dalam tu ada jarmuk. Nah. Maka dia sapukan atas, patut berjerat masuk kena ke sebelah bawah. Dia pakai dua lapis, patut yang atas tu tak daif lawan bagi kawi, maknanya tak kukuh lah. Patut dia sapu yang atas, basah sapu tu turun sampai ke bawah. Jadi maknanya, jadi masalah dia pakai dua lapis itu yang kuat yang sebelah dada. Sebab syarat bagi nasah sapur tu ialah nak qawiyun. Yumkinu tatabu'ul masyi alaiha. Syarat bagi nasah sapur tu ialah kuf tu mesti kuku. Mungkin tatabu'ul masyi, mungkin boleh buat turut-turut berjalan. Maka kalau da'if, maknanya kalau tak kuku tu, maka tak memadai untuk nasah tu. Lepas tu kalau dia pakai dua lapis, pakai dua lapis yang sebelah dalam yang likung kaki dia tu, itu yang kukuh, berarti yang luar tu yang tak kukuh, maka nak memadai kena sapu yang dalam. Sebab yang kukuh tu lah yang memadai, maka dia sapu sebelah atas, air basah tu kena kepada sebelah bawah. Fayang zilu al-badalu, maka turun oleh basahan sapu dia tu ilal asfali, kepada sebelah bawah. Maka memadai sebab dia tuju kepada sebelah bawah. Wat tayammumi dan tayammum pun kena ada niat juga. Nawa itu istibahatus salat lah. Wa izalatin najasah ala ra'id. Dan bab menghilangkan najis, basuh najis tu berhajat kepada niat juga. Mengikut satu ra'id. Masuk dalam satu ra'yin, kalau tidak ada niat tu tak memadai. Adapun kamu tamatnya kaasahnya janji bersih daripada najis walaupun dengan secara lalai sekalipun dah memadai. Tapi satu ra'yin tu kena kena ada niat. Wa ghuslil mayyiti pun kena ada niat ala ra'yin, mengikut satu pendapat. Wal awani fi mas'alati dhabbati biqasdi zinati aw ghairiha, dan bekas-bekas bejana pada masalah penapung, apabila puyuh masalah ada pecah, maka kita tapungkan dengan emas atau dengan perut. Biqasdi zinati dingkosa, nak menghiaskan, aw ghairiha ghairi zinah, itu dah tak kosa. Ada hajat ke, ada kosak nak zinah ke, itu pulang pada saat. Wassalati bi anwa'iha, dan semayang segala bagai-bagainya. Wassalatu hakada asal, wassalati, atau ada al-wuduk lah. Wassalati hakada asalatu mutalabisatan bi anwa'iha anwa'i salat. Badal fardhi ainin wa kifayatin wa rawatibatin wa sunnatin wa naf. Ida, warna lah. Yang nasa. Wassalatu bi anwa'iha. Farḍa, farḍa tak boleh. Farḍi 'ainin wa kifayatin. Farḍi 'ain, farḍi kifayah, semaya-maya. Wa rawatibatin wa sunnatin. Mari wa naflan mutlaqan, itu lah semua ni sekarang ini. Lepas tu ya lah sekarang kondim. Naflan mutlaqan. Itu baca nasab.
wassalatu bi wassalati bi anwa'iha farda maqul bi maghfirah mazur ya'ni farda farda ainin wa kifayatin wa rawa wa ratibatan wa sunnatan wa naflan mutlaqan itu segala bagai bagi sembahyang. Nah, maka semua itu berhajat kepada niat. Wal qasri wal qasri qasa semaya jamak wal jam'i jamak semaya wal imamah pun wajib kena niat juga untuk nak dapat fadilah wajib kena niat dah. Sunat kena niat kalau lain pada semaya semaya jumaat wajib kena apa sunat niat jadi imam wajib kena niat di imam kalau semaya jumaat wal iktidab untuk nak sah mengikut dan untuk nak sahkan jumaat wa sujud tilawah wa syukri pun kena ada niat juga wa khutbatil jumaati baca khutbah pun kena ada qasad juga kalau naik baca dengan secara lalai itu tidak memadai ala ahadil wajhaini di atas salah satu daripada dua wajah wajah itu ialah kaul bagi ashab wal adhani na azan pun kena niat juga kalau tidak tak memadai wal adhani ala ra'yin sebab azan tu kalau mengikut tu ada ada setengah kata fardu kifayah maka kalau tak ada niat tak lepas wa ada izzakati dan menunaikan zakat wasti'malil huliyi dan mengguna akan apa dia perhiasan au kanzihi artinya mesimpankan dia masalah apa dia emas itu kalau kita beli untuk kita simpan untuk nak guna sekiranya kalau ada guna tu lepas pada zakat kalau kita kosak nak simpan maka wajib kena zakat kalau tak diguna wa tijarati dan berniaga wal kinyati dan untuk nak guna wal khiltati dan capu harta benda harta zakat nak capu harta zakat seperti bela kambing kita 20 demo 20 bela sekali adalah dalam bab zakat. Lepas tu wat tijarah mana ketika kita memilikkan suatu benda tu kosak nak menega atau kosak nak guna. Kalau kita beli tu kosak nak menega sekiranya kalau cukup hul ada sampai nisab maka wajib zakat. Kata kalau kita beli tak ada kosak nak menega kalau jual dapat untung pun tak wajib zakat sebab beli nak guna tiba-tiba orang minta nak jual nak beli kita jual wa bai'il mali zakawiji dan menjual akan harta zakat dekat-dekat nak sampai nisab nak sampai hul dia jual wa sadaqati tatawwu'i dan sedekah tatawwu' sedekah sunat wasawmi fardhan wa naflan wa i'tikafi pun kena ada niat wal haji wal umrati kadzalika yani naflan wa fardhan wa naflan wat tawafi fardhan wajiban wa sunnatan fardhan wajiban wa sunnatan dia tawaf ni tawaf fardu tawaf wajib tawaf sunat kena ada niat juga wa tahluli lil muhsari dan niat tahallul bagi orang kena ihsar wa tamattu'i dan tamattu' battery please charge dah boleh. Ya. Dell battery please charge. Mula.
No battery, please charge. Wa mujawazatil miqat, dan melampaui akan miqat. Kalau dia kosak nak patah balik, ambil niat di miqat balik, maka lepas pada kena dam. Wa mujawazatil miqat pada masalah niat ihram. Wasa'i wal wukufi ala ra'yin pun kena ada niat. Wal fida' bayar apa dia? Fidyah, wal hadayah dan hadiah, wal dhahayah apa dia? Kurban lah. Fardhan wa naflan. Kalau fardu dengan sebab dia nazar, wal nuzuri dan segala nazar-nazar, wal kafarati, wal jihadi, wal itki, wal tadbir, akad tadbir akan hamba, wal kitabati, akad kitabah, wal wasiyati, kena ada niat, wal nikah, kena ada niat juga, wal waqfi wasairil qurabi, dan yang tinggal lagi daripada segala kurbah-kurbah. Bimakna tawakkufu husulis sawabi ala qasdit takarrubi biha ilallah. Segala bagai takarrub, walaupun kita katanya kalau tak niat pun kira sah tidak sah tu, tetapi tilik kepada nak hasil pahala, maka terhenti datang puasa kerana buat tu kerana Allah. Wa kadzalika nashril ilmi ta'liman wa ifta'an wa tasnifan, menyebar akan ilmu, mengajar ke, ifta' ke, atau mengarang ke, nak jadi takarrub, nak jadi ibadat tu terhenti di atas niat kerana Allah. Wal hukmi bainan nas, dan buat keputusan di antara manusia, menghukum, mana buat keputusan jadi hakim, jadi qadi. Wa iqamatil hudud, dan melakukan hudud. Wa iqamati ma yata'atahu al-hukma al-hukam. Wa kulli ma yata'atahu, dan tiap-tiap barang yang mencapai akan dia, akan ma, oleh al-hukam, oleh hakim-hakim. Wal wulatu, dan pemerintah-pemerintah. Maka terhenti datang kuasa dia, baik-baiklah. Wa tahammulu syahadat, dan menanggungkan saksi. Dan wa ada uha, dan menunaikan saksi. Wa tahammulil syahadat, dan menanggungkan saksi, mana terima jadi saksi, naik apa menyaksi itu, tahammul syahadat, menyaksi, tengok kalau nak jual, mari jadi saksi. Ada uha tu ketika berdepan di depan qadi, itu ada. Bal yasri dhalika ila sa'iril mubahat. Bal yasri, bahkan melaratlah oleh demikian itu hadal hadis ila sa'iril mubahati, kepada yang tinggal lagi, tak ada, kepada semua bagai-bagai perkara yang harus. Idza qusida biha, apabila dikosak dengan dia, dengan sa'iril mubahat, at-taqawi, oleh berkuat alal ibadah, au at-tawassul ilaiha, atau berwasilah kepadanya, jadi menyampai kepadanya, kepada al-ibadah, maka jadi ibadat juga. Sebab terhenti dak tanya kal akli wan naumi waqti sabil mal wa ghairi dhalika. Seperti makan, kalau kosak takawi, jadi ibadat. Wan naumi pun kosak tu pun jadi. Waqti sabil mal, dan mencarikan harta, wa ghairi dhalika. Dhalika al-maskut minal akli wan naumi waqti sabil mal. Wa kadzalika kal mazkur an nikahu wal wathu idza qusida, nikah pun boleh pahala, wathi pun boleh pahala, idza qusida bihi bin nikah wal bihi bi kulli minhuma iqamatus sunnati, nak mendirikan sunnah Nabi. Ya maksyara syabab, kan, tu Nabi suruh buatlah. Au al ifaf, dia wathi itu untuk nak ifaf, selamat daripada zina. Au tahsilil waladi sahih as-salih, tujuannya nak menghasilkan anak yang sahih salih. Wa taksiril ummah, niatnya nak membanyakkan umat Muhammadiyah. Wa yandariju fi dhalika ma la yusa minal masail, dan masuk pada demikian hadis, fi dhalika dhalikal hadis ma la yusa, barang yang tiada dihinggakan minal masail, banyak masuk. Sebab kalau benda harus tu,
Kalau tak tilik kepada zati dia, tilik kepada aridi, tak ada benda harus. benda harus, kalau tilik pada aridi tak ada jadi harus, tak ada benda harus. Tilik pada zati dia ni jadi benda harus. Kalau tilik pada aridi, makan tak jadi harus, jadi sunat, jadi wajib. Tidur tak ada, tak ada harus, jadi sunat, jadi wajib atau jadi kuharin. Wa mimma yadkhulu fihi min al-uqudi wa nahwiha. Wa mimma yadkhulu fihi fi hadzal hadis min al-uqud, bahagian akad-akad pun ada masuk juga ini hadis. Wa nahwiha nahwil uqud. Mimma tadkhulu mubtada akhar kinayatul bai'i wal hibati. Mana kita jual dengan secara guna lafa akad, lafa kinayah. Kita heboh guna lafa kinayah. Kita wakaf tu kinayatul bai'i wal hibati wal waqfi wal qardi bibuta wad damani dan ba'd daman wal ibra' daripada hutang daman hutang ibra' hutang wal hiwalati wal iqalah apa dia memfasahkan jual beli wal wikalah wa tafwidil qada dan meserahkan qada itu wal ikrari dan ikrar wal ijarati wal wasiyati wal ijarah apa ni sewa wal wasiyati wal itki wat tadbiri wal kitabah wat talaki wal khul'i wal raj'ati wal ila wal zihar wal aiman wal qadfi wal amani amani bukan aiman wal aiman aiman subhan patu tapi semua tu atas pada al-ba'i sebab guna kinayah apabila kita guna kinayah lafaz kinayah dalam akad-akad tu maka tak dapat tidak kena ada qasad kalau tidak tak jadi nah seperti talak sana talak kalau guna lafaz sarah kalau tak ada niat pun jatuh tapi kalau guna lafaz kinayah mesti kena ada niat kalau tidak ada niat maka tak jadi tu maknanya segala lafa-lafa dalam bab akad jual beli apa semua talak pun sama khalaq pun sama kalau guna lafa kinayah mesti kena ada niat sebab tu dia masuk dalam ini hadis juga lepas tu masuk dalam wanah wihan nahwil ukut talak tak masuk dalam akad kan rajuk tak masuk dalam akad ilat pun tak masuk zihar pun tak masuk sebab tu dia kata mimma tadkhulu fi minal uqud daripada bagai-bagai akad wanah wiha nahwil uqud tadi sebab talak bukan dia akad nikah akadlah wa yadkhulu aidan fiha fi ghairil kinayati wa yadkhulu aidan fiha fil fiha fiha fi ghairi wa yadkhulu fiha fil uqud fiha apa kali fi buat tengok tu tau fi wa yadkhulu fihi fi hadzal hadis fi ghairil kinayati gitu fi ghairil kinayati fi masailah syatta sama-sama dia ya, tabu ni tak nak betul kalau wa yadkhulu fihi ghairul kinayat min masail syatta kali itu Zuhi wa yadkhulu fihi wa yadkhulu fiha
Sekali lagi. Wa yadkhulu aidan fiha. Lepas tu ghairul kinayah. Ghairul kinayah lepas tu? Fi masa ila syatta. Kalau itu fiha. Wa yadkhulu fiha fi hadhil qa'idah. Nah. Ghairul kinayati yang lain daripada kinayah. Fi masa ila ni min masa ila. Fi di mana min lil bayan. Fi masa ila syatta pada beberapa masalah yang banyak. Kakos di lafzi sarih li maknahu. Seperti kosakkan lafaz sarih bagi maknanya. Jadi maknanya contohnya dia tolak, dia guna lafaz sarih. Kosak kepada makna tolak. Wa niyatul ma'qud ma'qudi alaihi fil mabi' was saman. Wa niyatul ma'qudi alaihi dan niat akan benda yang diakad di atasnya. Fil mabi' pada jual benda yang dijual was saman dan saman. Wa iwadil khul'i dan bayaran khulaq. Wal mankuhati iwadul mankuhah mahar. Wa yadkhulu fi bai'il mari ribawiji dan masuk pada masa jual harta ribawi wa nahwihi. Wa fin nikah idza nawa ma law sarraha bihi batala. Wa fin nikah dan masuk juga dalam bab nikah idza nawa apabila niatlah ia ma law sarraha bihi. Akan barang jika lah musarah dengan dia dengan matu batalah. Dia kalau nak nikah sakat time masa boleh tak? Tak boleh kan? Takkid tu tak boleh. Tapi kalau niat lah hati boleh tak? Nak kahwin 3 minggu. Niat dalam hati saja. Sah kan? Tapi kalau sebut dalam akad batal. Batal akad. Itu maknanya malaun sarraha jika musarah sebut betul-betul bihi bima di dalam akad sarraha ay fil akdi batalah. jadi apa dia? Setengah daripadanya macam kahwin apa? Sakat masa tu orang Syiah. Mut'ah. Ya. Dia sakat masa kan? Sakat masa. Tapi kalau dia timu nikah, aku timu akan nikahnya. Orang akad nikah tak ada sebut 3 minggu, 2 bulan ke, 2 hari ke, dia tak ada sebut. Akad nikah biasa kan? Akad nikah biasa. Tapi dah janji dah. Belum pada tu. 3 minggu, cerai. Sekat 3 minggu saja. 3 minggu cerai. Atau 2 hari cerai. Maka sekiranya kalau disebut dalam akad, maka membatal akan akad. Tapi sekolah simpan dalam hati, jangan sebut dalam akad, maka itu tidak membatalkan akad. Cumanya makruh. Janji-janji lah. Nak janji pun janjilah. Tapi jangan sebut dalam akad. Seperti berbetul. Janji-janji nak bayar. 10 bayar 12. Maksudnya. Tapi kalau akad, jangan buat janji nak bayar. Maka itu kalau sarah membatalkan akad. Tapi kalau simpan dalam hati, tidak membatal. Cumanya makruh. Wa fil qisasi masaila wa fil qisasi fi masaila kasiratin minha min al masail tamyizul amdi wa syibhi min al khata. Tamyizul amdi membezakan bunuh sengaja wal syibhi al amdi wal khata. Maka dia terhenti dah atas qasad. Kan kalau tak ada qasad maka kalau bunuh ni, kalau kosat, bunuh kosat serta bunuh alat yang memati pada walid, maka jadi al-amdu. Bunuh, nak buat orang dengan benda, kosat nak menjinayah, kosat nak buat akan seorang, lepas tu bunuh alat yang memati pada walid. Kosat nak pukul seorang. Lepas tu dia bunuh pisau masalah. Pisau tu kalau tikir dengan pisau tu mati pada walid. Maka jadi al-amdu. Tapi kalau ada kosak nak buat orang tapi guna alat tidak memati pada walid. Dia guna lidi masalah.
dia guna lidi artinya batal ni sengaja nak pukul tapi ada puasa nak buat dia lah. Tapi guna batal, maka batal tu kalau kena berat pun tak memati pada walid, tiba-tiba mati, itu jadi syibul hamdi. Tetapi kalau tidak ada kosak, tiba-tibanya kena, maka jadi kotak. Jadi maknanya, jadi perbezanya tiga perkara. Kalau ada kosak, tengok, guna benda yang memati pada walid, artinya guna benda yang tidak memati pada walid. Kalau kosak serta benda, guna benda yang memati pada walid, maka jadi al-amdu. Kalau ada kosak tetapi guna juga, tapi guna benda yang tidak memati pada walid, maka jadi syibul amdi. Kalau tidak ada kosak, maka jadi khotak. Wa minha idha qatalal wakilu fil qisasi in qasada qatlahu an mu'anil muwakil. Jadi apabila seorang itu diwakil kepada Zaid, diwakil kepada Umar, ambil kisos pada orang yang menjinayahkan bapak dia, masalah. Bapak Zaid itu dijinayah oleh, dibunuh oleh Umar, bunuh sengaja. Maka apabila nak ambil balas tu, Zaid wakil kepada seorang untuk ambil kisos. Maka wakil tu ketika dia membunuh akan orang, membunuh akan qatil, membunuhkan jani sini, dia kosat apa? Contohnya Zaid dia wakil kepada Umar untuk ambil kisos, untuk bunuh balas seorang yang membunuhkan ayah dia. Maka kalau dia bunuhkan seorang yang membunuh sini tu, kosat nak balas dendam dia, balas dendam untuk dia. Kebetulan kita katanya Umar, Zaid wakil pada Umar. Lepas tu Umar pun bunuh. Bunuhkan Al-Jani, orang yang menjinayahkan bapak dia. Ketika dia bunuh tu, dia tidak ingat nak tunaikan wakil. Tak ada ingat nak tunaikan hak dia mewakil pada dia. Bahkan dia kata, ni dah aku dah nak boleh peluang. Aku dah geram kat dia lama dah. Jadi dah dapat wakil, ambil kesempatan lah. Mana dia bunuh akan orang tu untuk nak tunaikan marah dia. Bukan kata bunuh sebab atas jalan terima wakil pada orang ni, bukan. Maka itu jadi salah tu, atau jadi bunuh orang pula. Jadi maknanya itu masalah katanya idza qasada qatlahu in qasada qatlahu qatlal al-qatil anil muwakil, ganti daripada orang yang mewakil pada dia. Kalau dia kosak bunuh dia ni sebab untuk nak ganti pada orang yang mewakil pada dia. Au qatalahu bisyahwatin nafsihi. Atau dia bunuh dengan sebab ingin diri dia. Kalau dia bunuh dengan sebab kerana bunuh, dia tak pandanglah pada hari tu. Kebetulan beli pisau baru. Nak terapisah dia, tak cerita kepada orang wakil pada dia, maka itu jadi bunuhan. Jadi berdosa lah dia, dosa bunuhan. Kalau dia bunuh atas jalan wakil ni, kalau orang tak wakil, aku tak nak bunuh gitu, tak pun. Wafir riddati wafir sirqati, dan pada masalah riddah, kalau terpijak berjala-berjala, pijak Al-Quran, ayat Quran. Tapi kalau tak sengaja, tak mengapa kan, tak ada nak tengok. Tapi kalau sengaja kosak nak pijak, maka itu jadi murtad. Wafis sariqati, dan pada bab bercuri. Fima idha akhadha alatil malahi biqasdi qasd bikas dikas riha wa isha riha au bikas di serikotiha. Masalah curi, fima idha akhoda, apabila ambil seorang ala til malahi, akan ala malahi seperti ala muzik, lepas tu dia ambil tu bikas di kas riha, dengan kosak nak memencahkan.
pasal ambil tu nak merosak kan. Tak nak kena supaya orang tak boleh guna benda tu. Wa ishariha. Ini tak ingat mana dia. Au biqasdi sariqatiha. Maka kalau dia ambil misalnya kalau kita katanya apa dia? Piandu masalah. Piandu masalah. Lepas tu alat malai dah tu. Lepas tu dia ambil. Lepas tu dapat takap. Apabila dapat takap nak potong tangi lah. Dia kata dia ambil ni bukan nak curi. Ambil tu untuk nak mempecahkan benda itu supaya orang tak boleh guna buat main-mainan dengan dia. Kalau dia dakwa kata dia ambil bukan kosak nak curi walaupun ambil sipai kat rumah dia pun. Tapi dia dakwa katanya kosak nak merosakkan, maka lepas daripada kena had potong tangi. Wa fima idza akhadha ad-da'in malal madin biqasdi al-istifa. Da'in tuan hutang, madin orang apa? Orang dekat hutang. Jadi contohnya kita bagi berita kepada Zaid 1000. Kita bagi berita kepada Zaid 1000. Lepas tu hutang tu dah sampai masa bayar. Hutang tu dah sampai masa bayar. Minta-minta tak bayar, minta-minta tak bayar. Nanti tengok dalam beg dia ada duit 2000. Kita ambil 1000. Ambil 1000 duit dalam beg dia tu kosak apa dia? Kosak nak tarik hutang. Ambil dulu baru bagi tahu kat dia di belakang. Kalau minta dia tak bagi. Tengok beg dia dah ada, tengok duit ada 2000, kita ambil 1000. Ambil tu kosak nak tarik hutang, kosak nak jadi bayaran hutang. Maka itu tak jadi curi. Kalau ambil dengan secara nak ambil betul-betul tak ada kosak nak jadi cucu bayar hutang, jadi curi. Itu maknanya biqasdi al-istifa' bayar hutang au as-sariqah. Kosak nak curi. Maka terhenti di atas di situ. Fala yuqta'u fil awwali, maka tidak dipotong tangan. Fala yuqta'u fil awwali, mana? Qasdi al-istifa' dan qasdi kasriha. Fala yuqta'u, maka tidak dipotongkan tangan fil awwali bin nisbati ilal awal filil muqayasah. Fil awal, filil muqayasah fil awal, ini bin nisbati ilal awal ialah qasdi kasriha, masalah ambil alatil malahi dan masalah ambil bi qasdi al-istifa, itu tak kena potong tangi. Wa yuqta'u fisani. Wa yuqta'u fisani, apa dia? Qasad, qasdi sariqah, qasad nak curi, maka dipotong tangi. Fisani, pada masalah yang kedua. Fit bin nisbati ila sani. Wa fi ada iddaini. Dan pada masalah bayar hutang. Tengok, itu pun di atas qasad juga. Falau kana alaihi, tafsirnya masalah bayar hutang macam mana? Falau kana alaihi dainani li rajulin bi ahadihima rahnun fa adda ahadahuma wa nawabi dainar rahni in sarafa ilaihi wal qawlu qawlu fin niyyati. Dia hutang ni dua hutang. Hutang nak jadi dua hutang, dua hutang macam mana? Kira di dua kali berita. Dua kali berita jadi dua hutang. Sikit banyak tak kira. Kalau katanya orang tu dia berita duit di Zaid, kita berita duit di Zaid 100. Tapi sekali berita. Maka jadi bila kata satu teh. Tapi kalau kita berita sekali RM5. Sekali pula berita RM5. Jadi RM10. Tapi dua hutang apa ni? Dia tak kira mata benda. Kira kata berapa kali. Berapa kali. Jadi masalah di sini, kita ada berita duit di Zaid dua kali berita. Kita ada berita duit di Zaid masalah dua kali berita. Jadi dua hutang. Apabila kita berita dua kali, maka kita gadai akan satu benda, gadai mutu masalah. Tapi kita gadai mutu tu dengan mana-mana satu daripada dua hutang. Lepas tu contohnya, hutang yang pertama RM10,000. Hutang yang kedua pun RM10,000 juga.
Lepas tu, jadi dua-dua hutang tu kita gadai akan mutu di atas satu hutang saja. Jadi mutu sebuah gadai sebab di atas satu hutang. Kita maklum bahasanya gadai ni ialah wasikah bagi hutang. Sebab takut tak boleh nak bayar, nanti boleh ambil benda di gadai tu untuk buat bayar, untuk tarik hutang. Maka jadi kita dua kali berhutang di duit di Zaid. Sekali 1,000 masalah, sekali pula 1,000. Jadi dua hutang. Maka kita gadai akan mutu kita sebuah atas salah satu daripada dua hutang. Jadi mana satu hutang ada gadaya, satu hutang lagi tidak ada gadaya. Masalah gitu. Jadi bukan katanya mutu ni sebuah kita gadai atas dua hutang. Bukan. Jadi maknanya ada lekat hutang kat Zaid tu dua hutang 1,000-1,000. Lepas tu kita gadai akan mutu di atas salah satu daripada dua hutang itu. Jadi maknanya sekarang satu hutang tak ada gadaya, satu hutang lagi ada gadaya. Maka apabila kita pun ada sekarang ada duit 1,000. Kita pun pergi bayar kepada Zaid. Pergi bayar tu kosat kita. Nak bayar yang mana? Nak bayar hutang yang ada gadai ke? Nak bayar hutang yang tak ada gadai? Di situ. Maka apabila kita bayar, kita bayar 1,000. Kita bayar 1,000. Ya sebenarnya 2,000. Dua kali berhutang kan? 1,000 ni ada gadai yang mutu. 1,000 lagi tak ada gadai yang mutu. Maka kita pun bayar 1,000. Sudah kita bayar 1,000, nak ambil mutu buat balik. Nak ambil mutu buat balik, maka Zaid dia tak bagi mutu. Dia kata, engkau bayar ni bayar akan hutang yang tak ada gadai. Kita kata, kita bayar 1,000 ni bayar hutang yang ada gadai. Pasal tu nak ambil mutu buat balik. Zaid dia kata, kau bayar hutang 1,000 ni bukan hutang ada gadai. Hutang yang tak ada gadai. Lalu tu dia tak bagi buat balik mutu. Maka mengakak pada Qadi. Qadi nak buat macam mana? Begitu. Maka tengok dia katanya falau kana alaihi ala syaksi daina ni ada dua hutang li rajulin. Kita ni ada dua hutang bagi Zaid. Bi ahadihima dengan salah satu daripada dua hutang tu rahnun. Jadi satu 1,000 ni ada gadaian, 1,000 lagi tidak ada gadaian. Fa adda, maka membayar, kita pun bayar ahadahuma ahadad daini. Kita tak bayar 2,000 tu. Kita bayar 1,000 dulu. Bayar mana-mana satu daripada dua hutang. Wa nawabi bi ahdihima dainar rahni. Kita kosak bayar 1,000 ni kosak nak jadikan hutang gadai. Mana kosak bayar ni bayar hutang yang ada gadai. Hutang yang tak ada gadai tu biar dulu. In sarafa nasa kembalilah ia ahduhuma tu dah. In sarafa nascaya kembalilah ia ma adda, benda yang dia duit 1,000 yang dia bayar tu. In sarafa kembalilah ia ma adda tu ilahi ila ahdihima, artinya ilahi ila dainir rahmi. Sebab kita kosak bayar 1,000 tu untuk nak apa, nak bayar hutang yang ada gadai. Jadi yang tu wal qauli ni wal qaulul musaddaku qauluhu qaulu rajulin tadi. Mana kalau kita kata aku bayar 1,000 ni untuk nak bayar jadikan hutang gadai. Maka segera Zaid kata dak kau bayar ni hutang yang tak ada gadai, maka qadi kena terima sebelah balik kita. Sebab kita yang mempunyai kuasa, kita yang tahu. Nah, wal qaulu ni wal qaulul musaddaku, dan perkataan yang dibenarkan oleh qadi qauluhu qaulu rajulin. Kata kita diterima. Mana Zaid dakwa katanya kita bayar hutang tak ada gadai tu tak diterimakan. Wal qaulu qaulu fi niyyatihi, pada niatnya. Benda dalam hati dia, dia niat kat mana dialah lebih tahu. Sahibul bait a'lamu bima fihi. Wa fil luqatah, dan pada barang luqatah, apa dia panggil? Barang kita jumpa, barang yang jatuh. Barang yang jatuh, barang yang tinggal. Biqasdil hifzi awit tamlik,
dengan kuasa nak jaga atau nak memilih. Masalah wajib wawa ke tidak. Kalau kita ambil kuasa nak tulis simpan kat dia. Kita ambil, kita jumpa kat masjid tu cicin atau dia orang tinggal. Kita ambil nak sipir, nak tulis sipir saja. Tak ada nak milik. Lepas tu wajib wawa tidak? Tak wajib wawa. Tinggal situ. Nanti dia tanya. Ada orang tanya, kita bagi. Kalau tak ada siapa mari tanya, biar situ. Tapi kalau kita ambil kosak nak memilik, maka wajib kena wawa. Kalau tak ada kosak nak sipir, biar ambil. Siapa nak, kalau nak, kalau tak nak wawa pun tak apa sebab kita tak ada nak memilik. kalau kita ambil kosak nak memilik, maka tak dapat tidak, kena wawa dulu. Satu, itu masalah luqatah. Wa fi ma law aslama ala aksara min arba'in. Seorang kafir bini isteri dia 10 orang. Isteri dia 10 orang masalah. Lepas tu dia masuk Islam. Bila masuk Islam, kekal 4, tolak 6. Kalau 10 kan. Dia tak boleh dah masuk. Dia di mananya, dia masuk Islam, isteri dia pun ikut masuk Islam juga. Isteri dia padahalnya lebih banyak daripada 4 orang. maka apabila isteri dia tu lebih banyak daripada 4, maka isteri dia pun ikut masuk Islam juga. Dia masalah suami isteri ni, kalau suami masuk Islam, maka isteri ikut masuk Islam dalam masa yang tertentu, maka nikah itu tidak terpaksa. Tapi kalau lepas pada masa iddah, maka terpaksa lah. Lepas tu kita fardu masalah kitanya, dia ada isteri 5, masalah dia masuk Islam, 5 isteri pun ikut masuk Islam juga. Ikut masuk Islam juga. Maka dia kena buanglah satu tu. Kena kekal 4, buang satu. Faqala, maka katalah ya syaksu sore, fasakhtu nikaha hadihi. Mufasah oleh aku akan nikah yang ini. Seorang ni. Fa inna wa bi at-talaqa kana ta'yinan likhtiyarin nikah. Wa inna wa al-firaqa wa inna wa al-firaqa aw atlaqa humila ala ikhtiyaril firaqi. Wa fi ma la wa ti'ah. Tengok. Faqala fasakhtu nikaha hadhihi. Hadhihi tu adalah seorang mana-mana tu. Mufasah oleh aku akan nikah ini. Yang ini. Seorang ni lah. Fa inna wa bihi bikaulihi fasakhtu atau bihi bilfaski. Fa inna wa bihi bilfaski. Sebab ia guna lafaz fasakh kan. Ia guna lafaz fasakh. Lepas tu maksud dia nafasat dalam hati akan tolak. Kerana nasi adalah ia ta'yinan. menentukan likhtiyarin nikahi. jadi menentu. Sebab apa? Likhtiyarin nikah. Kerana pilihkan lafaz nikah. Wa inna wa al-firaqa. Dia guna lafaz fasakhtu. Tapi murak dalam hati dianya akan bercerai. Au atlaqo artinya itlaq. Tidak kosak mana-mana. Kos itlaq akan niat. Mana tidak kosak akan apa dia? Talak, tidak kosak akan firaq. Humila ditanggungkan ala ikhtiaril firaqi. Humila ala ikhtiaril firaqi. Sama-sama kita. Jadi
kalau dia niat dengan kata aku fasah nikah yang ni fa in nawabi at-talaq. Kalau niat-niat akan talak. Kana ta'yinan. Nasya adalah ia al-fasku. Maksudnya itu ta'yinan menentu. Jadi menentu sebab apa? Likhtiarin nikah. Kerana pilih akan nikah. Wa inna wa al-firaka. Kalau dia niat akan bercerai. Fasah tu mana aku cerai akan nikah yang ni. Aw atlaka. Atau dia itlak. Humila ditanggungkan akan dia akan kauluhu fasaktu tu ala ikhtiaril firaki. Di atas pilih cerai. Tak nak jelah. Tengok masalah. Kali. Fima law aslama ala aksara min arba'in. Faqala fasakhtu nikaha hazihi fa inna wa bihi bil fasqi at-talaq. Kana ta'yinan. Tengok ni sekarang tu sama. Kana ta'yinan li ikhtiyarin nikah. Wa inna wa al-firaq aw atlaqa humila ala ikhtiyar al-firaq. Tak mana. Nanti kena tanggung. Nampaknya sekat dulu dah. Wa fi ma law aslama ala aksara min arba'in. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's see.